Pada mulanya, dia ingatkan perempuan tersebut ingin mengoraknya. Akan tetapi dia rasa seperti tidak sedap hati. Terdetik di dalam hatinya. Siapa saja yang tidak kenal dengan First World Hotel di Genting Highlands? Dengan pengiktirafan daripada Guinness World Records sebagai hotel terbesar di dunia yang mempunyai 7,351 bilik, daripada jauh kita boleh mengecam hotel ini dengan bangunan cat yang berwarna-warni. Namun, tidak semestinya bangunan yang dicat berwarna-warni itu dapat lari daripada kisah gelap. Kisah di First World Hotel bermula dengan kes bunuh diri. Di mana, kes bunuh diri bukan perkara yang asing lagi di Genting kerana berdekatan dengan kasino. Apabila duit sudah habis di kasino, tambahan pula sudah mabuk dengan arak, ada segelintir orang akan membuat keputusan untuk membunuh diri kerana fikiran yang sudah tidak tentu hala. First World dikatakan mempunyai tingkat yang berhantu. Tingkat yang dirahsiakan daripada orang awam. Ada sumber yang mengatakan tingkat misteri ini berada di tingkat 13 dan ada juga yang mengatakan di tingkat 21, Tower 1 yang berhantu. Ini kerana tingkat 21 itu hilang daripada butang lift dan telah dilangkau. 18, 19, 20, 22, 23. Pelik, tapi ada yang dikatakan ini kerana level 21 itu dikhaskan untuk menyimpan barang atau sedang di maintenance. Namun, ada sumber yang mengatakan tingkat 21 itu pernah wujud suatu ketika dulu. Jadi ke manakah perginya tingkat 21? Kenapa First World skip terus ke tingkat 22? Dan kenapa Tower 2 ada pula tingkat 21? Kalau mengikut kepercayaan orang putih, nombor 13 itu membawa malang, tetapi nombor 21 ini ramai orang yang percaya dan menganggap ia good luck untuk pemain blackjack. Jadi, adakah pihak First World telah membuang level 21 sebab hendak mengelakkan orang ada good luck untuk berjudi atau level 21 ini dikhaskan untuk aktiviti paranormal? Ada khabar angin yang mengatakan yang tingkat 21 ini dulunya pernah ditemui mayat di bawah katil. Mayat perempuan ini dijumpai oleh seorang lelaki yang sedang bercuti berseorangan di Genting. Semasa dia check-in pada waktu petang, tidak ada perkara pelik yang berlaku. Namun, apabila matahari terbenam, dia terasa seperti hendak menikmati pemandangan di luar tingkap. Pemandangannya hanyalah blok depan, tetapi dia ternampak seorang wanita di tingkap dan wanita ini dikatakan sangat ayu dan cantik. Wanita itu pula asyik menunding jari ke arahnya. Pada mulanya, dia ingatkan perempuan tersebut ingin mengoraknya. Akan tetapi dia rasa seperti tidak sedap hati. Terdetik di dalam hatinya, mungkin perempuan itu cuba hendak memberitahu sesuatu. Lelaki itu pun terus memeriksa di sekitar bilik hotel dia. Di toilet, di almari, di belakang langsir, akan tetapi tidak ada apa-apa pun. Ada lagi satu tempat dia belum periksa, iaitu di bawah katil. Dan apabila dia memeriksa di bawah katil, dia ternampak mayat perempuan cantik yang berdiri di tingkap blok depan tadi. Selain itu, ada juga sumber yang mengatakan terdapatnya pelacur dari China yang dibunuh di bilik tingkat 18. Perempuan itu dibunuh oleh bapa ayamnya dan mayat pelacur itu dijumpai dihempap dengan katil dan mukanya juga penuh dengan kesan lebam dan kesan cekik di leher. Adakah kes di tingkat 18 ada kaitan dengan tingkat 21 yang hilang? Menurut Brian pula melalui perkongsiannya di laman Twitter, tingkat yang berhantu di First World ini berada di tingkat 13. Oleh kerana hijabnya sudah terbuka, banyak kisah seram yang dia lalui di Genting. Antaranya di tingkat 13, First World Hotel. Mengikut cerita Brian, tingkat 13 sudah tidak wujud lagi kerana berhantu, namun, lift yang dinaikinya tiba-tiba berhenti di tingkat 13. Setelah berkali-kali gagal untuk menutupi pintu lift,
dia membuat keputusan untuk keluar daripada lift tersebut dan mencari tangga untuk naik ke biliknya. Keluar sahaja daripada tingkat 13, dia ternampak hantu berpakaian kemeja dan berdiri dengan kesan tali di lehernya. Rupa mereka seperti orang yang menggantung diri. Setelah itu, Brian juga ternampak cahaya yang datang dari hujung lorong koridor di tingkat itu. Maka, dia pun berjalan ke situ dengan harapan akan menjumpai jalan keluar dari tingkat tersebut. Namun sebaliknya, dia menjumpai bilik 1313 dengan secara tiba-tiba, pintu bilik itu terbuka dengan sendirinya. Di dalam bilik tersebut, terdapatnya seorang perempuan dengan berjubah satin merah, rambutnya panjang dan kukunya lebam. Hantu berjubah satin itu merungut dan berkata, dia akan mencari lelaki yang telah merogolnya. Selepas hampir setengah jam berada di tingkat itu, Ryan akhirnya menemui jalan keluar menuju ke biliknya dan terus check out pada keesokan harinya.